Puncak itu saya ada dua, yang mewah sinden sama dalam. Saiki tambah kacer. Enggak, bukan kacer. Pentet atau cengkeh. Sama ini teledean-teledeannya bagus juga. Sering kalau kita keluarkan mesti nyeri. Itu enggak ada keinginan untuk naik single factor atau gimana? Saya ini nanti kalau sudah posisinya mempunyai semua gacu istilahnya itu lengkap, saya mau. Tapi kalau saya sekarang ini hanya main murai sama hijau yang di Najana, saya tidak mau. Karena saya ingin murni. Betul, Pak. Saya ingin murni. Murni guru sendiri? Iya, murni guru sendiri. Itu aja. Alasannya? Ya, kepuasan kan beda. Kepuasannya kan beda. Gitu loh. Gitu. Ya, alhamdulillah sekarang pendekar ngasih ini apa itu kebanggaan lagi sama saya. Bilang bosen ya enggak lah. Masalahnya semua kalau lomba itu semua komunitas maupun kicomania pribadi kalau lomba pasti menginginkan kemenangan lah. Nah, makanya kemarin saya di Tangerang Cisadane saya bawa burung ganas sama Hellboy. Sekarang saya ganti burung yang fresh. Cuman yang satunya memang tidak fresh, yang crusher. Crusher satu minggu kemarin di Bupati Lamongan dia dapat burung murai batu terbaik. Yang fresh pendekar. Jadi pendekar posisinya sekarang alhamdulillah lah dapat dua sama satu. Dua satu. Iya, yang pertama yang tiket utama Kalatus lagi. Kalatus dosan posisi rebutan satu, kita kalah ya kita syukuri bang, ini rezeki ya. Kalau namanya rezeki bagaimanapun juga ya harus disyukuri. Yang bikin penasaran saya, apa mempunyai banyak segitu banyak amunisi, cara memanagenya gimana? Cara memanage, cara merawat, cara menempatkan burung itu seperti apa detailnya, Pak? Sebetulnya burung semua ini kalau dibilang tiap harinya itu dengar-dengar. Cuman pada saat posisi mau kita turunkan dia harus ini kita silent dalam arti kita sendirikan. Untuk khusus untuk posisi 3 hari sebelum lomba dia harus tidak dengar burung dari kecuali masyarakat. Isolasi istilahnya. Ya, kita isolasi. Jadi kita isolasi. Masalahnya untuk mereka sendiri apa itu burung tersebut dia enggak selalu mengeluarkan tonjolan. Istilahnya enggak ngebos di rumah. Iya. Alhamdulillah lah kita sendiri posisinya sekarang ini mendapatkan seperti ini, pokoknya alhamdulillah toh. Tapi ya mungkin kalau dibilang kita kok kenapa sih kok kita mesti mendapatkan juara, memang kita memelihara burung tersebut kita enggak main-main gitu loh. Kita benar-benar intensif dari hariannya, dari masterannya, dari persiapan burungnya. Jadi burung tidak mungkin saya hajar
habis dari Tangerang satu minggu langsung kita berangkatkan lagi, tidak mungkin, mendingan kita bawa lainnya. Saya yakin burung saya ini bisa dikatakan tergantung dari pihak tugas lapangan aja, mau suka yang mana gitu. Iya, saya bisa bilang mereka sejajar semua. Mereka sejajar semua. Kalau kualitas burung, iya kualitas burung mereka sejajar semua. Tinggal persiapan sama kita posisi di lapangan. Di lapangan kalau posisi di lapangan kita sudah salah, sudah tidak bakalan bisa kerja maksimal. Tapi kalau kita di lapangan sudah persiapan maksimal, di lapangan maksimal, insya Allah burung saya kerjanya bagus semua. Ngomong-ngomong masalah tadi persiapan, otomatis ada orang sendiri. Iya. Ada. Nggak. Saya di rumah saya, kebetulan di rumah saya sendiri itu posisi burung, mayoritas burung yang ini, yang untuk lomba nasional. Di situ ada dua perawat, yang dua perawat tersebut tidak ikut lomba di lapangan. Jadi yang teman-teman yang ada di lapangan ini, teman-teman oke, dia bawa burung saya, tapi burung-burung ngajarin, semuanya punya materi, ngajarin, nanti yang ketemu bagus, ini udah mulai bagus, itu baru kita intensifkan lagi. Saya ambil, saya intensifkan. Rolling terus. Iya. Jadi sekarang ini ada banyak yang mabung yang sudah mempunyai ini apa itu prestasi di raja maupun di anu prestasi. Cuman posisinya kita tetap, makanya kita enggak ada istilahnya sudah untuk nggak ada jeda karena burung kita banyak. Harus keluar gitu ya? Ya bukan harus keluar juga. Kebutuhan tapi, lah. Ya bukan kebutuhan. Teman-teman yang kebutuhan. Nah, itu maksudnya. Kalau teman-teman nggak lomba satu minggu aja besok udah seperti Mas Taufik dibilang sama Nana, oh bakal lomba tadi itu. Kasihan kan mereka. Gitu. Ya berarti pada dasarnya abang punya banyak sekali burung untuk mengakomodir teman-teman. Iya. Iya. Itu yang paling terpenting buat saya. Oke. Dan kalau saya sih rezekinya sudah ada dari yang lainnya. Sudah dikasih Allah, wah sangat-sangat berlebih lah. Sangat-sangat bisa istilahnya bisa bermanfaat juga untuk mereka, untuk yang ikut saya. Banyak sekali. Orang saya itu banyak sekali di perusahaan saya itu, saya punya 73 karyawan. Belum orang burung. Kalau orang burung kan freelance. Pada saat dia posisi lomba baru mendapatkan sesuatu. Oke, gitu. Nah, Bah, satu lagi nih untuk settingan. Saya tahu pernah sering ngamati ya, Bah, dan itu yang main di mana di telepon, nanti kasih jangkrik ini, yang ini. Apakah ya, itu setiap yang main itu settingan dari saya semua? Nah, walaupun main jauh kan iya, yang settingan dari saya. Apa tetap memonitor istilahnya? Oh, monitor. Karena saya enggak mau burung saya kerja kurang. Kayak tadi contohnya seperti yang Kalimosodo, kerjanya kurang sekali. Ya. Tadi, ya. Kerjanya kurang, udah bingung saya. Ngurusi Kalimosodo, ternyata dia memang kondisinya mungkin lagi mau flu. Kabeh flu paling deh. Tak delok kok wahing-wahing. Padahal ambek aku kok ndak orang. Wahing-wahing gitu. Berarti tetap semuanya yang turun ke lapangan ya, kontrol dari Abel dan saya semua. Jadi anak-anak enggak boleh istilahnya nambahi atau ngurangi. Kalaupun enggak mau dimakan ban, enggak mau dimakan ya sudah. Kamu lihat dia posisi kamu buka, dia mau narik apa enggak? Dia kelihatan kenceng atau tidak? Kenceng, Pak, ya sudah itu mintanya di situ. Seperti ini tadi saya pegang dua kali. Langsung tambah gila. Kita akan mengawasi patungan. Ya, mohon untuk menghormati saudara-saudara kami. Terima kasih. 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 Terima k